USB driver mode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rifa Putubia. Dalam video kali ini saya akan merakit bagaimana cara mematikan atau menyalakan amplifier dengan menggunakan remote modul MP3 tanpa menggunakan saklar. Nah, apa-apa saja bahan yang digunakan, silakan simak pada video berikut ini. Untuk modul MP3 yang saya gunakan seperti ini alatnya. Saya dilihat pada tampilan depannya, dia memiliki tulisan itu music speakers. Nah, MP3 ini memiliki 5 fitur. Yang pertama yaitu FM. FM ini berupa radio. Kemudian Bluetooth. Ini untuk mengkoneksikan ke HP Android. Yang ketiga itu USB, keempat SD card, dan kelima itu aux. Ini untuk menghubungkan dari laptop ataupun tablet. Nah, di sini dia memiliki 4 tombol, di mana itu volume, pause atau play, scan ini untuk fitur ke FM, volume, kemudian mode. Nah, untuk display ini dia menampilkan 4 angka. Saya lihat. Nah, di sini bisa kita lihat ada 4 angka. Kemudian kita akan ke bagian belakangnya. Untuk bagian atasnya seperti ini. Untuk spesifikasi si modulnya. Nah, yang hitam ini sebagai IR inframerah untuk ke si remote. Kemudian di sini ada beberapa soket IC. Nah, untuk IC MP3 ini dia menggunakan IC E9F382C. Nah, untuk bawahnya, dan ini ada tertulis yaitu VCC dan GND, itu ground, ini ke arah untuk si supply. Nah, di sini ada 4 titik, yang dimana untuk outputnya yaitu output kiri, ground, output kanan, dan antena. Nah, sedangkan ini yaitu regulator. Itu dimanakan dari tegangan 12 volt menjadi 5 volt sebagai step down-nya. Untuk tipe atau merek modul MP3 ini itu mereknya Kebidu. Nah, saya lihat. Dan juga di sini ada 3 titik yaitu sebagai input audio, yaitu kiri input, ground, dan kanan input. Nah, selanjutnya kita akan melakukan proses pemasangan. Untuk proses pemasangan modul MP3 ke modul relay, kita akan menggunakan PIC817. Dan resistor 220 ohm. Nah, untuk pemasangannya di pada bagian modul MP3
untuk jalurnya. Dipasang pada pin nomor 18. Saya lihat. Nah, untuk perhitungan pin di sini sebagai titik ini yaitu pin 1. Nah, untuk pin 18-nya dia berada di sekitar di bagian sebelah kanan dari bawah ke angka 4. 1 2 3 4. Nah, di pin ini untuk pemasangan ke modul relay. Sini ya. Selanjutnya kita akan memasangkan resistor ke pin 18. Kemudian selanjutnya akan lakukan pemasangan komponen PIC 817 ke bagian ground USB. Saja. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pemasangan pada modul relay. Untuk VCC-nya kita akan mengambil dari IC regulator CMP3. Kita akan ambil dari sini, ini untuk jalur positif. Untuk positif, ini ground. Sedangkan untuk sinyal modul modul relay, kita akan pasangkan di salah satu kaki PIC 817. Nah, sedangkan ini kita akan hubungkan ke ground.
Hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya kita akan melakukan pemasangan supply dari modul relay ke amplifier. Nah, untuk pemasangannya kita akan menggunakan dua pin saja, yaitu NO dan COM. COM ini kita akan larikan ke 12 volt, sedangkan NO akan dilarikan ke amplifier. Langsung saja kita akan melakukan pemasangan. USB driver mode. Power off. USB driver mode.
off. USB driver mode. Power off. USB driver mode. FM mode. Bluetooth mode. AUX mode. USB driver mode. FM mode. Bluetooth mode. AUX mode. USB driver mode. Power off. USB driver mode. Power off. USB driver mode. Nah, pada video kali ini, untuk proses perakitan ini hanya terkhusus untuk modul MP3 ini saja. Nah, apabila teman-teman ingin menggunakan modul MP3 yang lain, maka jalur yang digunakan pada IC tersebut juga sangat berbeda. Nah, seperti itu kesimpulannya. Jangan lupa di like dan subscribe di channel Reva Photobia. Semoga channel ini dapat memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Thank you.